Hello. Jana, mananya berapa lama nak siap ni? Dah berjam-jam tunggu. Kejap. Kita pula yang lambat, Pok Ju. Pok Ju jangan pandai-pandai nak tuduh kita, nak salahkan kita. Yang melambatkan kita adalah Pok Ju, tahu tak? Okeylah. Tak apa, tapi cepat sikit. Ramai dah tunggu tu. Of course. Sebab Pok Ju tadi kan suruh Jana masakkan Pok Ju, ketupat, lemang, kuah kacang, rendang semua. Sebab itulah yang kita lambat ni. Iya, Jana ni masak. Entah-entah, catering, kan? Okeylah, apa-apa pun kepada anda semua yang sedang menonton sekarang ni, sampaikan raya, thank you so much. Dan bolehlah anda cuba Super Milk Tea ni. Ini kalau minum segelas tak cukup ni, kena minum banyak. Raikan raya dengan Super. Bismillahirrahmanirrahim. Diperbuat daripada daun teh segar. Rasa dia sangat lembut, halus dan ringan. Sementara kita tunggu Jana siap ni, apa kata kita berhibur sekejap? Assalamualaikum dan selamat Hari Raya kepada anda semua, tidak kira di mana pun anda berada.
Ya, Pok Ju. Ya, Jana. Malam raya ni, Pok Ju. Ha, kenapa? Orang lain dah dekat kampung dah. Balut-balut ketupat. Tengah sangkut kat jam pun ada ni. Ada. Tengah bakar lemang pun ada. Main mengecun pun ada. Semua dah meriah dah bersama dengan sanak saudara. Tapi kita masih lagi di sini demi menghiburkan anda di rumah. Demi tugas. Demi penonton-penonton semua. Kami akan temani anda selama satu jam dalam Sampaikan Raya 2023. Jom kita bersama dengan Tomok dan juga Abang Zamani. Assalamualaikum. Selamat Raya. Alhamdulillah. Berseri-seri malam raya. Alhamdulillah. Okey, nak tanya juga pasal pengalaman raya lah. Mungkin ada pengalaman yang mencuit hati ataupun kena. Yang masa tu zaman-zaman rambut sikit belah tengah. Rambut zaman-zaman rambut yang saya pun buat juga dulu. Allah. Belah tengah. Okey, apa? Okey. Zaman-zaman perkara yang mencuit hati lah. Patut air raya ni. Yang nakal lah. Yang nakal. Sebenarnya saya lebih suka cerita pasal duit raya dulu lah. Dulu kalau dapat 5%, 2% tu dulu rasa dah macam seronok tu. Bila pergi raya kat kampung kan. Ni pakcik bagi duit raya 20 sen, 50 sen. Itu dah rasa seronok sangat lah. Berat poket kan masa tu. Berat poket. Berat kan. Sekarang ni budak-budak RM1, RM2 tu orang kata tak cukup lah. Tak mandap. Kan dia nak mesti nak RM2 ke atas lah. Tapi pengalaman dulu tu satu pengalaman yang seronok lah. Okey, Abang Zaman ni pula lah seronok tahun ni. Perkara yang paling menyeronokkan di hari raya. Perkara paling menyeronokkan di hari raya. Mungkin masa zaman abang, zaman kegemilangan abang dulu. Dan orang datang raya pun nak suruh nyanyi. Yalah, paling seronok kalau dapat orang kata apa, dapat jumpa kawan-kawan lah. Itu juga. Sebab kita selalu sibuk. Betul. Jadi bila hari raya ni peluang untuk jumpa kawan-kawan kan. Jadi time tu bila kawan-kawan datang rumah, kita seronok lah. Alhamdulillah. Terima kasih abang. Okay. Sama dengan kita abang Tomok, terima kasih. Ucapan raya abang. Ucapan abang Tomok dan juga abang Zaman ni. Saya nak ucapkan selamat menyambut hari raya Aidilfitri terutama kepada keluarga saya, kepada semua peminat-peminat yang menyokong, maaf zahir dan batin. Okey, dan saya pun sama, saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin pada seluruh rakyat Malaysia dan juga semoga raya tahun ini lebih baik pada raya yang lalu. Amin. Dengar tak? Itu cerita kita borak-borak dekat sini. Tapi jangan risau, kepada penonton di rumah, kita juga ada menyediakan kisah-kisah yang menarik yang kita nak kongsi kepada anda di rumah. Macam nak menyediakan juadah. Tapi ini juadah cerita lah. Ini juadah story kepada juadah anda semua. Juadah yang seronok lah. Hai, ini Rosa. Aku mau kasih sebuah kejutan spesial di Sampaikan Raya. Pas ni aku mau telepon seseorang yang katanya ngefans banget sama aku. Jadi tunggu aja, sekarang aku mau touch up dulu. Hai, salam kenal. Halo juga Datu, saya Syafiq. Ini Rosa. Syafiq Raya di mana? Tahun ini Syafiq Raya di Selangor dan juga di Kedah. Wow, kirim salam buat semuanya ya, di keluarga di sana. Insyaallah. Jadi nanti driving atau naik mobil? Driving. Hati-hati di jalan. Insyaallah. Apa namanya, take care ya. Selamat Raya ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum, ini Rosa. Untuk seluruh penonton Sampaikan Raya, saya ingin mengucapkan minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk semua yang pulang kampung, hati-hati di jalan dan selamat berbahagia bersama keluarga tercinta. Sekarang ini Jana, kita bersama dengan Sabi Sadi, Mami Didi alias Adira Suhaimi dan juga Bella Astila. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bella dan juga Adira. Okey. Tahun ni beraya kat mana? Saya beraya rumah Adira. Beraya rumah Adira. Beraya rumah, rumah Adira. Oh, jiran ke? Rumah dia? Dia beraya rumah saya. Awak beraya rumah saya lah Kelantan. Nah, ba. Tiket flight mahal ba? Oh, tiket flight betul lah. Tahun ni memang tiket flight sangat-sangat mahal. Tapi nak tanyalah kan, macam korang ni adalah anak-anak Sabahan. Mami ada kena-mengena juga dengan Sabah. Mami. Mami adalah event organizer terbesar di Sabah dan Sarawak. Wow. Jadi apa plan raya ni, ada tak event dekat Sabah? Successful business woman. Alhamdulillah. Amin. Saya memang selalunya kalau malam raya ni saya akan beraya di Jerman. Tapi tahun ini, sampaikan raya ni saya berkorbanlah untuk demi penonton ya, yang rasa menyayangi saya ya, pasal saya rasa saya sama bahaya dah sekarang. Dah tanya juga macam Jana cakap tadi, juadah raya mesti berlainan kan dekat Sabah. Apakah biasanya?
Sebenarnya macam kalau dari segi macam jarang masak je fikir tu lama. Tak, tak, tak. Bukan macam sama. Apa? Sebenarnya macam sama Jana. Oh, sama. Macam sama cuma kami hari raya pertama, lauk utama kami bukan kuih raya ya. Sebab lamban kami raya pertama kami tidak cari kuih. Kami akan cari nasi. Ya, Ambuya tu one of my favorite. Korang tak beli flight ticket pada siapa ke ni? Terlepas tadi. Sebab ramai askar. Oh no. Ajak bus. Tiket mahal. Ajak bus. Tiket mahal. Tapi tak apa, tak apa. Kita boleh beraya kat Kelantan sama-sama. Terima kasih, Mami. Sama. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Thank you, thank you. Selamat Hari Raya. Sambil-sambil kita bersalaman tu kita nak throw kepada persembahan daripada Wani Hasrita dan juga Ernie Zakri dengan lagunya Indahnya Beraya di Desa. Ya. Kita bersama dengan siapa sekarang? Sekarang kita bersama dengan gadis-gadis manis. Aha. Ah. Yang satu memang legend lah. Dulu kita selalu dengar suara dia berkumandang di radio tau. Aha. Ah, kita bersama dengan Nadia Bryan, Linda On dan juga Wani Kerry. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya Jana Izu. Selamat Hari Raya Mak Zebatin. Okey, dah halang-halang tu Kak Linda. Nak tanya Kak Linda. Pagi raya suka masak ke suka beli? Suka tolong orang masak. Suka tolong orang masak. Okay. Wani balik raya mana tahun ni? Wani beraya di Sandakan. Beraya di Sandakan kampung Mama. Jadi 10 hari Wani kat Sabah lah. Nadia Bryan. Yeah. Ha, kan awak ada macam bertelagah baru-baru ni. Yeah. Ha, jadi awak dah maafkan tak untuk raya ni? Raya kita maafkan tapi... Habis raya, gaduh balik? Tak adalah. Kita nak Wani bagi ucapan raya, silakan Wani. Kepada semua, di mana-mana pun anda berada, semoga raya kali ini lebih bermakna dan semoga bahagia dengan keluarga tercinta lah. Jaga diri, okey? Selamat Hari Raya kepada semua pendengar-pendengar saya dulu, di semua radio-radio yang sempurna saya. Semua radio? Di semua radio-radio yang pernah saya huni. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin daripada saya, Linda. Selamat Hari Raya Mak Zai Batin kepada seluruh umat Islam dan saya mengambil kesempatan ni, saya minta maaf lah kalau ada apa-apa terkasar bahasa ke apa-apa yang terasa dengan saya dan juga raya ni hati-hati drive jangan apa kata memandu tu berhati-hati, that's all. Alright, kita dah dengar ucapan raya daripada selebriti-selebriti, kita nak dengar juga ucapan raya daripada mereka yang jauh berada di perantauan. Assalamualaikum, kami di sini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya.
Selamat Hari Raya. Sekian lama aku hidup sendirian, menanti senyumanmu hilangnya berlalu. Lupakan dirimu berkali-kali, namun ku takkan lagi membuat kau menangis. Dan jika ku melihat berlinang air mata, biarkan kerana bahagia. Bila tiba hari raya, gembira, tetapi bagimu hanya kesedihan yang menyelubungi di hati. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Oh, ya, baiklah macam ni. Apa cerita? Orang lain semua datang ramai-ramai. Ya. Yeah. Datang berpasangan? Sorang-sorang je. Adalah kat belakang tu satu bas Bella bawa tau. Oh, ya, serius? Ha, bas biru. Macam biasalah. Bila datang kat sini, kita akan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan raya. Tapi sebelum tu, boleh tak korang borak jap, sama-sama jap? Bagaimana? Pergi buat air. Apa kita? Kesian Bella nak minum air. Betul lah. Silakan. Terima kasih. Kita buat air sekejap. Boleh, nak Raina. Kopi boleh? Soda. Bella. Bella, baju raya esok warna apa? Orin. Warna orin? Pink, biru. Banyaknya? Satu hari, esok. Satu hari tiga bajulah.
Wow, satu hari tiga baju. Sementara kita nak telik dia punya baju apa yang dia dah dah sediakan tu, yang dia dah ada, dah beli tu. Kita akan sediakan korang dengan persembahan daripada Wani Khairi dan juga Yoni Boy. Yay. So, saksikanlah. Pada tahun ini apa ceritaan? Dalam mati ini dah berbunga-bunga. Ada fitri darah di corner. Harap tak berkurang lagi-lagi tu semua. Ayah pun dah pening kepala. Anak-anak dan kandung-kandung katanya. Tapi dalam Rio rancak beraya. SOP itu kenalah jaga. Lebaran kali ini aku gembira. Beraya bersama lepas sama rata jumpa. Inilah masanya aku luas semua. Akan kusuarakan yang terbenam di jiwa dan raga. Akan kusuarakan keikhlasan dengan amalan. Akan kusuarakan kasih dengan maafan. Meriahnya. Kita bersama dengan legend kita, Abang Rahmat Mega. Lepas tu kita ada Wani, kita ada Haris, kita ada Akmal dan juga Amir Mirza. Okey, baiklah. Nak tanya soalan lah. Raya selalu memang pergi rumah orang buat macam tak malu macam ni ke? Hangat. Anak siapa ni? Kampung kat mana, dek? Abang Rahmat. Ya, saya. Abang Rahmat tahun ni beraya dekat mana? Rumah isteri ke rumah sendiri? Kita rumah kampung, rumah mak mentua. Tapi sekarang ni kan macam kurang lagi seorang lah. Kurang? Alah, dah harga eh. Oh, air tak ada. Sebab itulah kita nak berehat seketika dan kita... Danya sungguh di hari raya. Ramai betul. Panjang umur. Tak ada. Panjang. Minum dulu semua. Kau bersama-sama. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Itu minta dapat. Kita minum dulu super coffee ni. Rasa yang berkrim, halus dan beraroma. Jumpa minum. Amir Mirza. Yes, saya. Awak punya plan nak beraya berdua ke nak beraya seorang? Plan saya of course lah berdua kan, tapi malangnya tahun ni masih berseorangan. Wow. Itu hint. Okeylah. Ada halang-halang Nabila dekat sini. Boleh tak bagi ucapan raya dekat semua pinat-pinat ataupun ahli keluarga? Silakan. Okey, kepada semua, makan kuih raya. Jangan lupa dan jangan lupa berinteraksi dengan orang-orang di kampung dan tetamu yang datang dan orang-orang tua semua. Jangan lupa salam. Jangan main telefon kawan-kawan. Dan dengan itu, saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari kami semua yang ada di sini untuk anda di luar sana. Sambil-sambil anda sedang melayan media sosial, jangan lupa melayan tetamu-tetamu yang datang ke rumah. Yes. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini dalam Sampai ke Raya 2023. Jemput. Nak minum-minum nak. Buat dah macam rumah sendiri. Jemput. Meriahkan Aidilfitri tahun ini bersama seleksi drama bersiri terbaik di TV3. Saya perlukan cikgu berada di samping. Cikgu Terpaling A, 10.30 pagi. Ini yang muda-muda ngeboleh lah sembang aku. Gang Daddy, 11.30 pagi. Kadang-kadang yang datang dalam hidup kita ni sebut kerasnya takdir setiap hari 7 malam. Segenap takdir Isnin hingga Khamis 6 petang. Syawal seindah kasih di TV3 dan stream langsung HD ditonton. Semuanya.
hilanglah rindu bersama sendu di dalam rasa pengabdianmu pada Tuhanku yang Maha Satu dan Maha Tahu dirimu itu. Sebenarnya kasih sayang kita satu untuk semua. Selama hari raya, moga takbir bergema tangga kebesarannya. Sanak saudara datang meraikannya. Oh gembira, selamat hari raya kami ucapkan kepada anda dan kala. Semua kesilapan diampunkan. Maaf sahih batin pada ayah bunda. Moga kita semua dirahmatinya. Semua ikut saya. Alright, itu tadi persembahan daripada Tomok dan juga Syamil. Itu dekat dalam. Ya, dekat sini kita ada siapa? Dekat sini kita bersama dengan Kakak dan juga Wani Hasrita. Hai, assalamualaikum. Selamat Raya. Wani nak tanyalah ni. Sekarang ni mengandung dah bulan yang keberapa? Lepas tu apakah pengalaman berpuasa ketika mengandung? Sekarang alhamdulillah dah masuk bulan ke-6. Berjalan celik je kan. Kali ni punya pengalaman tu kita macam risau. So maknanya, nak puasa tapi risau. Alah mak dah masya-Allah aku. Tu yang baru nak bergelar mak. Ini yang kat sebelah yang dah yang ketiga. Anak yang kedua dan sekarang nak masuk yang ketiga. Coming soon yang ketiga dah. Alhamdulillah kakak. Maknanya tahun depan beraya berlima, tahun ni beraya berempat. Okey. Yeah. Jana bila? Cantik. Jangan sampai tercampak. Jana bila? Agak-agak raya tahun depan berdua ke? Tanya soalan lain. Okeylah. Wani. Yeah. Ucapan raya silakan. Okey, ibu. Selamat Hari Raya. Ini Fitri Mak Zain Batin. Minta maaf salah silap Wani. Tahun depan kita dah sama. Okay. Oh, no, I love you. Tak payahlah sedih Wani. Tak nangis lah, mana dia nangis. Nampak mata berkaca-kaca. Okay. Kakak. Simpan air mata. Kakak, kepada ibu-ibu semua, kakak tahu macam mana struggle-nya kita di pagi raya. It's okay. Maintain je. Janji kita nampak on. Itu dia ucapan daripada Wani dan juga kakak. Ucapan dekat orang jauh ni. Dia orang pun nak bagi ucapan juga. Tolong tunjuk sikit dia orang nak ucap apa tu. Jom kita. Saya Aira Jihad Aminuddin, pelajar di Mamasi University, Iowa, Amerika Syarikat. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga dan kakak-kakak yang mengenali saya di Malaysia. Selamat Hari Raya, maaf Zahid dan Batin. Nanan Hatijah. Nanan Hana. Nanan Hina. Kami dari Korea Selatan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Salam perantauan. Sarang Heyo. Kita bersama dengan seorang pelakon, penghibur, pengacara yang dirindukan oleh peminat-peminat. Yes. Dia pada kawin ni, dia memang fokus dia dekat suami tau. Siapa lagi kalau bukan? Zulin Aziz! Ni buat watak apa ni? Watak boneka. Zulin, selamat raya. Selamat raya. Selamat raya, Mak Zain Batin. Zulin, cik suami mana?
kerja suami. Lah. Malam raya kerja. Itulah dia demi mencari suap nasi, mencari nafkah untuk isteri. Zulin, 2 tahun beraya bersama suami dan bergelar seorang isteri. Orang-orang duk tanya ke bila nak beraya bertiga. Sekarang orang dah tak tanya Zulin bila nak dapat anak. Ha? Orang tanya Zulin dah berapa bulan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Aku marah. Hei, buncit! Okey, nampak baby bump semua. Mungkin ada ucapan raya untuk mereka. Silakan. Selamat raya dan kita maafkanlah ya. Kita maaf-maafkanlah. Tak apalah. Kita anggaplah gurauan-gurauan manja. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Thank you, Zulin. Sekarang ini kita nak bersama dengan Syamil ni. Syamil dan juga Ernie dengan lagunya. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata dah aku kirimkan. Jauh di mata dah aku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga akan hilang rasa rindu, hilang pilu resah di hatiku. Ku harap di kau gembira, oh di samping ayah serta bunda. Ganti diriku, semoga kau akan Raya terbaik kini bermula di TV3. Melodi Raya, Raya kedua 12.30 tengah hari. Raya, 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 last minute. Dimensi AJL 37, Raya ke-8 12 tengah hari. Dimensi AJL 37. Tonton Soundstage Seindah Kasih, Raya ke-9 12 tengah hari. Bersyukur seadanya. Family Duo Raya, Raya ke-9 9 malam. Selamat. Syawal Seindah Kasih di TV3 dan stream langsung HD ditonton. Raya, raya, raya berhari.
khabar? Hari Raya. Jumpa Azabatin. Eh, jemput makan, jemput makan, jemput makan. Allahu Akbar. Oh, oi, panjang ni minta lagi. Kalau nak cakap dengan dia orang, tak boleh cakap macam tu. Kenapa? Baby talk. Baby talk. Nyinyi, mami. Alah, Amin, Omi. Ini lah, Mami, okey ke? Macam mana Raya tahun ni okey tak? Buat sikit. Macam mana? Ayah dia je kita. Viral lah. Benda tu viral lah. Viral ni. FYP lah ni. FYP. Kita nak tengok. Korang tunjukkan momen-momen memohon maaf di pagi raya. Mana ni yang? Kiranya kita rehearsal malam ni untuk esok pagi. Untuk esok lah. Kalau dia tak post pun kita tahulah apa yang dia buat. Kat sana. Silakan sekarang. So kita buat item yang 23 tu lah. Item 23 okey. Ada skrip. Ada skrip. Ada item ayang, 23. Sini, ayang. Sini. Sorry saya membontot. Kalau boleh jangan gaduh Ayang, kita nak minta maaf sebab kita banyak marah ayang kita selalu buat salah dengan ayang. Sorry ayang. Sudah. Sudah. Sudah apa? Awak tak ada awak tak ada salah pun dengan saya. Saya yang kena minta maaf. Salah saya yang banyak. Kenapa ayang? Awak yang kena minta maaf? Ya, saya tak setuju. Comelah ayang ni. No. Thank you, ayang. Last, jangan nak minta maaf macam tu lagi. Awak tak ada salah pun dengan saya. Okey, ayang. Cringe pula rasa. Hai, guys. Assalamualaikum. Saya Dian Shraf ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam di Malaysia. Dan semoga raya tahun ni akan jadi lebih bermakna daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Selamat Hari Raya kepada semua. Semoga raya kali ini lebih bermakna bersama yang tersayang. Simple-simple pun tak apa kali ini. Tapi yang paling penting, time dan juga raya yang bermakna. Tahun yang sangat bermakna. Kepada semua Muslimin dan Muslimat di seluruh dunia, selamat menyambut Aidilfitri 2023. Semoga Aidilfitri kali ini akan membawa kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Kita bersama dengan Fasha Sanda dan juga Aidil Aziz. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Meriah bawa semua anak-anaknya. Kita ada Refal. Kita ada Refal, kita ada Jemaimah dan kita ada juga Aisyah. Aisyah. Nak minum. Aisyah nak minum? Boleh ambil Aisyah. Kita dah malam raya, tak puasa dah. Seronok. Selalu hari raya, kan agak-agak bila beraya tu, momen dekat kampung siapa yang paling best? Kampung Fasha ke kampung Aidil? Oi, ini panas ni soalan ni. Ni jujur Jawab jujur, kampung siapa best? Saya rasa lah, mestilah kampung dia. Sebab kampung ni tu macam betul-betul kampung. Suasana kampung, rumah tu. Macam I walaupun kat kampung, tapi rumah tu dah jadi rumah batu. Dah okey. Dah macam bandar lah. Apa-apa pun, terima kasih kerana sudi bersama kita malam ni di Sampaikan Raya. Jadi nak jugalah dengar sedikit ucapan raya buat peminat-peminat Fasha dan juga Aidil di rumah. Silakan. Hai. Okay. Assalamualaikum, saya Aidil Aziz. Dan saya Fasha Sanda. Ini keluarga kecil kami. Yeah. Kami nak ucapkan selamat Hari Raya Fitri. Maaf zahir dan batin. Dan semoga raya tahun ni lebih bermakna untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Amin. Thank you so much Fasha dan juga Aidil. Sudi bersama dengan kami di Sampaikan Raya. Dan kita dah dengar ucapan daripada Aidil dan juga Fasha. Sekarang kita nak dengar ucapan daripada mereka yang di perantauan jana. Ya. Yeah. Siang tak boleh nak balik. Jadi mereka tinggalkan ucapan khas untuk anda semua dan juga family mereka. Silakan. Jom. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz bin Haris. Dan saya Pak Iza. Kami sekeluarga daripada Wellington, New Zealand ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, saya Diana Alias yang kini berada di Doha, Qatar bersama dua anak saya, Alicia dan Farisha. Kami mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada kenalan kami dan sanak saudara yang berada di Kuala Lumpur dan juga Kuantan Pahang. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Di pagi raya nanti, jangan lupa untuk alas perut anda di pagi raya nanti dengan minuman super cereal. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dihasilkan dengan oat bijirin penuh dari Australia dan juga yang penuh dengan kalsium dan juga vitamin D. Apapun, sebenarnya kita nak ucapkan terima kasih kepada Shihazike Empire kerana menaja lokasi kita yang buzz. Selesa sangat lokasi kita pada hari ini. Thank you so much Shihazike Empire. Dan juga kepada penonton di rumah, kepada Pok Ju sendiri. Jana nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Sama juga. Semua minta maaf kalau sepanjang kita bersiaran tadi ada terkutuk ke, borak-borak yang menyakitkan hati ke. Betul. Sebab kita memang dibayar untuk menyakitkan hati. Jadi esok pagi raya kita minta maaf lah.
lagi. Dibayar untuk menyakitkan hati. Tapi kalau boleh jangan simpan dalam hati. Kita jadi patut digerangkap. Okeylah, kita dah sampai hujung. Dah hujung-hujung ni, apa kata kita bagi lagu yang paling fast dekat diorang, boleh tak? Yes, mesti yang paling fast punya. Daripada siapakah yang akan menyanyikan lagu yang terakhir buat mereka di rumah? Adira Suhaimi dan juga Bella Astilah dengan lagunya Warna-Warni di Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Tambah seri dengan senyuman, samalah cantik, samalah badan, bertambah seri dengan senyuman. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Ya, selamat Hari Raya semua. Tapi nak duit raya? Hah? Duit raya? Pakai aja. Suasana di mana-mana berada. Malam bersuluh dengan cahaya, rumah dihias bagai istana. Sukula indah nampak bergaya, alangkah damai penuh bahagia. Sekali lagi. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri, warna apa dia? Warna-warni di Aidilfitri.